Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, setibanya material semen untuk pengecoran jalan dalam sasaran fisik betonisasi jalan, diharapkan pengecoran dapat berjalan dengan lancar dan terrealisasikan. Dalam pelaksanaan betonisasi jalan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, sejumlah 50 karung semen untuk pengecoran jalan tiba di lokasi sasaran TMMD. Betonisasi jalan tersebut merupakan sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, yang dibangun sepanjang 1.450 meter serta bermanfaat untuk memudahkan akses mobilitas warga setempat. Sersan Mayor Ali Sadikin, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati berharap, datangnya material semen diharapkan pengecoran jalan dapat berjalan dengan lancar dan terrealisasikan dengan baik. Untuk sekarang ini material semen sudah datang di lokasi sejumlah 50 sak. Ya, mudah-mudahan dengan lancarnya material, mudah-mudahan kegiatan MMD reguler 111 di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken ini berjalan dengan lancar. Ya, semua tergantung dari masyarakat dan TNI, mudah-mudahan semua sehat sehingga kegiatan berlancar-lancar, berjalan dengan lancar dan aman. Sementara pengerjaan terus berlanjut dengan sinergitas bersama antara TNI dan warga, bahu-membahu gotong royong melakukan pengerjaan betonisasi jalan. Tim Liputan, Cahaya TV.